Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita sehingga kita sehat walafiat dan dapat melihat video kali ini. Selawat beragam salam kita hadirkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang dan umat-umat yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Para dewan juri yang dihormati dan para penonton yang disayangi. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Allah Subhanahu wa taala sangat tahu apa yang kita butuhkan dan apa yang kita tidak butuhkan. Para penonton rahimakumullah, Allah begitu sayang dengan kita. Apa bukti Allah menyayangi kita? Saat kita beribadah walaupun kita tidak beribadah, Allah tetap beri kenikmatan-Nya kepada kita semua. Para penonton rahimakumullah, Allah adalah Tuhan yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Termasuklah planet-planet dan termasuklah planet bumi yang kita tempati sekarang ini. Siapa isinya? Isinya itu manusia, tumbuhan, dan hewan. Kita termasuk makhluk Allah, kita termasuk hamba Allah. Begitu juga dengan hewan dan tumbuhan, mereka juga termasuk hamba Allah dan makhluk Allah. Mereka yang senantiasa berzikir kepada Allah, mereka yang tidak punya akal senantiasa berzikir kepada Allah. Kenapa kita tidak pernah berzikir kepada Allah sedikit pun? Para penonton rahimakumullah, sepatutnya kita bersyukur kepada Allah atas apa kenikmatan yang Allah berikan selama ini kepada kita. Apa ungkapan yang sepatutnya kita berikan kepada Allah? Apa ungkapan yang sepatutnya kita berikan kepada Allah sebagai tanda terima kasih kita, sebagai tanda bersyukur kita kepada-Nya? Yaitu dengan mengucapkan kalimat hamdalah, yaitu alhamdulillahirrabbilalamin. Itu sudah termasuk kita bersyukur kepada-Nya. Apalagi kita senantiasa mengerjakan apa yang dikerjakan-Nya dan senantiasa meninggalkan apa yang dilarang-Nya. Begitu dengan Nabi Muhammad SAW yang selalu mengerjakan apa yang Allah perintah dan meninggalkan yang Allah larang. Siapa Nabi Muhammad SAW itu? Nabi Muhammad SAW adalah orang biasa yang meninggikan derajat Islam, yang meninggikan derajat wanita, yang menghapus masa kejahiliaan. Para penonton rahimakumullah, sepatutnya kita bersyukur karena Allah telah menghadirkan sosok manusia biasa yang telah mendoakan kita setiap harinya. Nabi Muhammad SAW itu selalu mendoakan kita walaupun kita tidak pernah bertemu dengannya. Nabi Muhammad SAW selalu mendoakan kita sehingga sampai ujung akhir hayatnya pun ia masih mendoakan, masih memanggil nama-nama kita, nama umatnya, umati, 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 yang berarti umatku, umatku, umatku. Para penonton rahimakumullah, seharusnya kita bersyukur pada Allah, kita berterima kasih kepada Allah dan berterima kasih kepada Nabi Muhammad SAW. Jika kita mencintai Nabi Muhammad SAW, itu dengan cara apa? Dengan cara kita bersolawat padanya. Nabi Muhammad SAW itu diajarkan setiap harinya oleh malaikat Jibril membaca. Siapa malaikat Jibril itu? Malaikat Jibril adalah malaikat yang memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau memberikan wahyu dan beliau mengajarkan membaca, menulis kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi di zaman kita sekarang ini tidak ada lagi yang mengajarkan itu Nabi Muhammad. Yang mengajarkan kita itu malaikat Jibril, bukan. Tapi siapa yang mengajarkan kita? Orang yang terdekat kita. Siapa? Yaitu orang tua kita. Siapa orang tua kita? Orang tua kita adalah guru pertama kita yang mengajarkan kita dalam kebaikan, yang mengajarkan kita selalu dalam ajaran kebaikan. Dari contoh terkecil, orang tua kita pasti mengajarkan untuk selalu mengambil apapun itu dengan tangan kanan dan memberi apapun dengan tangan kanan. Itu sudah termasuk ajaran. Para penonton rahimakumullah sekalian, itu sudah termasuk ajaran. Jika sampai besar kita tidak tahu, kita harus memberi dengan tangan kanan, itu kita dianggap oleh orang lain kita tidak memiliki adab.
kita tidak ada rasa sopan santun pada siapapun. Para penonton rahimakumullah, itulah yang patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja saya dapat berikan pada kalian semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.